Sorotan lain, saudara, jalan ke arah dua kecamatan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Rabu pagi ini tidak bisa dilalui. Kondisi ini terjadi karena banjir menggenang di jalan raya yang merupakan akses jalan utama menuju dua kecamatan. Kedalaman banjir di sebagian kota Sampang masih berkisar antara 50 sampai 60 cm. Namun jalan ke arah dua kecamatan, Omben dan Karangpenang, sudah tidak bisa dilalui roda dua dan mobil pribadi. Hanya mobil besar seperti truk yang masih bisa melewati jalur ini. Beberapa pengendara sepeda motor yang akan ke Kecamatan Omben dan Karangpenang terpaksa balik arah karena genangan air cukup tinggi. Belika. Terus ke Masjid Jiburan itu saya nginep karena di sana besar, besar sekali. Terus pagi ini? Jam 2 tadi malam saya ke Sampang. Ternyata di sini besar banjirnya. Kayaknya jam sore udah ada air, kayaknya udah air masuk, udah mau maghrib itu. Tambah gede, sekarang mana tambah gede nih kayaknya, tambah besar. Karena di utara masih hujan lagi, Pak. Di utara masih hujan lagi masalahnya. Jadi, maksudnya air belum ke sini, maksudnya.